Standar tekanan apar sangat berpengaruh pada kinerja alat pemadam api ringan. Tekanan pada apar mempengaruhi performa apar dalam mengeluarkan media yang ada dalam apar. Jika tekanan apar tidak normal, maka dikhawatirkan apar tidak akan bisa memadamkan api secara maksimal. Dan ini akan membahayakan aset-aset milik Anda jika api terus membesar. Ada dua faktor utama penyebab tekanan apar menjadi tidak normal. Tekanan apar tidak normal bisa disebabkan karena komponen apar yang rusak atau faktor human error. Komponen alat pemadam api seperti tabung yang keropos atau seal yang tidak sesuai dengan apar dapat menyebabkan tekanan apar turun. Sedangkan, untuk faktor human error bisa disebabkan oleh teknisi dan pemilik apar sendiri. Faktor human error yang disebabkan teknisi terjadi karena teknisi tidak teliti saat melakukan refill media apar dan tekanannya. Hal ini tentu akan menyebabkan tekanan apar tidak normal atau tidak sesuai standar tekanan apar. Lalu, human error yang disebabkan oleh pemilik apar terjadi karena para pemilik apar sering memainkan komponen apar. Hal ini akan berpengaruh saat ada komponen seperti tuas atau safety pin yang tertekan secara tidak sengaja. Hal tersebut akan membuat tekanan apar keluar dan membuat tekanan dalam apar menjadi tidak normal. Ada dua sistem tekanan yang sering ditemui pada alat pemadam api ringan, yaitu store pressure dan cartridge. Untuk memeriksa tekanan dari masing-masing sistem tersebut tentu berbeda. Untuk apar dengan sistem store pressure, pengecekan tekanan bisa dilakukan dengan melihat pressure gauge-nya. Jika jarum pada manometer masih ada di area hijau, 15-20 bar, maka dianggap tekanan apar masih dalam kondisi aman dan normal. Lalu, untuk sistem cartridge bisa diperiksa dengan cara melihat bagian dalam spindle head. Jika terlihat bersih dan tidak ada sisa powder, maka tekanan apar aman. Tetapi jika sebaliknya, berarti tekanan sudah tidak utuh. Namun, dari semua cara-cara di atas, hal yang paling penting untuk menjaga apar Anda pada performa terbaik adalah melakukan inspeksi berkala. Hal ini akan menghindarkan Anda dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Itulah pentingnya memperhatikan apar agar sesuai standar tekanan apar.